Jungle. Tak cuma orang dewasa yang butuh pijatan untuk melenturkan otot dan melancarkan peredaran darah, bayi pun juga membutuhkannya loh. Baby spa kini menjadi tren untuk memanjakan si kecil dengan pijat dan berenang. Sebelum berenang, bayi terlebih dahulu dipijat, kemudian bayi senam menggunakan bola. Langkah itu agar bayi tidak kram saat berenang di kolam selama 15 menit. Selesai berenang, bayi dipijat lagi selama 45 menit sampai 1 jam. Baby spa bertujuan untuk melatih keseimbangan bayi saat mulai berjalan dan duduk, bahkan bisa menambah nafsu makan si kecil. Harganya cukup terjangkau. Untuk pijat seharga Rp40.000 dan baby spa seharga Rp85.000. Gimana nih bun? Yuk cobain biar si kecil makin sehat. Dari Kudus, Indah Susanti melaporkan.